بالله من الشيطان الرجيم بسم الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن، والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال. يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد وأن لا ندري شَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ ومن دون ذلك كنا طرائق قددا، وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض، ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا وانا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du Bagaimana kabarnya Mas Azam, Bapak, Ibu, Jamaah semuanya Pagi hari ini Alhamdulillah, Alhamdulillah luar biasa tetap semangat pantang menyerah Allahu Akbar Allah, Alhamdulillah bersyukur hanya kepada Allah Ta'ala di kesempatan yang dingin ya Masya Allah di pagi hari ini yang penuh dengan keberkahan kita masih dipertemukan kembali untuk bersama-sama melanjutkan pelajaran kita atau ngaji kita di surah al-jin insyaallah akan kita mulai dari ayat 11 karena tadi sudah dibuka dan kemudian murojaah bersama dengan mas azam mari kita bersama-sama membaca ta'awud dan basmalah satu dua A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Nah. Kita coba baca kembali di ayat 10 ya Mas Azam bersama-sama satu dua wa anna la nadri asharun urida biman fil ar diulang dari bimau Biman Fil ardi Am arada Bihim Rabbuhum Rashada Lagi bersama Satu dua Wa anna La Nadri Asyarrun Urid Bima fil adhi am rabbuhum rasyada Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan di ayat 11. Oke, Kan kami contohkan terlebih dahulu silahkan disimak dengan baik. wa Kita harus benar-benar memperhatikan bacaan dengungnya, upayakan konsisten begitu juga panjang pendeknya wa anna minna salihuna wa minna coba bersama satu dua wa anna minna salihuna ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا كنا طرائق قددا كنا طرائق Qīdantā kunnā tarā'ī qīdādā wa annā min wa minnā tunadhālik yuk lebih semangat lagi bersama وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك {كنا طرائق قددا كنا ضرائق قددا كن... Alhamdulillah Nah hati-hati Dalam membaca Iqo Atau konya Harus dibaca apa Mas Azam dan jamaah semuanya Pendek Pendek Ya Kadang di sini Kita akan uh, apa terjebak nah untuk membaca tawalud atau memanjangkan ko yang pertama ini toro iko kidada iko nah ini namanya tawalud atau memanjangkan bacaan yang pendek harus hati-hati karena ada potensi ke sana nah, ada potensi ko yang pertama dibacakan panjang nah. baik coba Mas Arif. Wa anna, nah, Mas Azam, Bapak Ibu jamaah semuanya, alhamdulillah. Nah, kita akan coba langsung membahas kaidah ilmu tajwid di ayat 11 ini. Kami aturkan ahlan wa sahlan pada Bapak Ibu jamaah yang sudah bergabung pada program ngaji online subuh bersama Posda In Jogja ya, untuk program tahsin perbaikan bacaan kemudian tahfidz dengan cara kita mengulang-ulang setiap ayat 5 sampai 10 kali Yaitu itu bagian daripada ikhtiar agar bisa hafal setiap ayat yang kita baca kalaulah belum hafal maka paling tidak bacaannya bisa lebih lancar lebih baik dan kemudian pembahasan kaidah ilmu tajwid agar kita memahami kaidah-kaidah ilmu tajwid dari setiap kata yang kita baca dan ada terjemah lafziyah di tahap yang terakhir. Baik, Mas Azam, Bapak Ibu jamaah semuanya. Wa anna min naso wa anna Nah, sekarang coba berlomba Bapak Ibu jamaah semuanya dan Mas Azam untuk langsung menjawab baik oh, via lisan langsung dijawab ya dengan lisan karena barangkali ada yang sebagian sambil nyambi ya mungkin dengar sambil nyambi masak ya atau lagi bikin bumbu nih rajang-rajang rajang, ya boleh atau yang tidak sempat menulis di live chat juga langsung dijawab di lesannya nah, kalau yang bisa silahkan ditulis di live chatnya ya berlomba dengan jawaban mas azam dan jamaah yang lainnya nah anna minna nah dua-duanya ada hukum bacaan apa Gunnah. Iya, masya Allah. Gunnah ya, Mas Azam kalah cepat nih dengan Bapak Ibu jamaah semuanya. <guluh> Ada Gunnah. Kenapa dibaca Gunnah? Nun Iya, Nun ber -bertasjid. Sehingga harus dengung yang lama. Ayo kita praktekkan Gunnah ini agar apa? Agar konsisten membaca dengungnya. Wa <tuh> 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 Coba wa anna minna. Nah, kalau berhenti di sini ya jadinya panjang. Wa anna minna salihuna. Coba. Wa anna minna salihuna. Iya. Anna minna tadi ada hukum bacaan yang sama yaitu hun hunna. kenapa karena nun bertasydid kemudian na na juga ada hukum bacaan yang sama ya coba ada ibu rumini nah ada hukum bacaan apa ini kedua na ini mat Ya, semuanya disebut mat Kenapa mat Fathah diikuti alif. Hmm, 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 kedua juga sama. Fathah diikuti alif. Alif. Jadi panjang cukup satu alif. Ya. Wa <tuh> Jangan kepanjangan di sini. Ya. Okay. cukup satu alif. Min <tuh> nas الصالحون نص نص ya Coba ada Ibu Leli Kusumawati, Alhamdulillah. Nah, ada hukum bacaan apa? Idhom Syamsiyah. Iya, Idhom Syamsiyah. Kenapa Idhom Syamsiyah? Al bertemu sod. Ya, ada Alif Lam atau Al bertemu sod. Tandanya apa di sini? Tashdid. Tashdid. Jadi ada tashdid di atas huruf syamsiahnya. Min so alif lamnya jangan dibaca. Salihuna wa minna. Nah, so kemudian hu ada hukum bacaan yang sama. Nah, coba ada Ibu Tuti Ariati ya. So dan hu ada hukum bacaan matabi'i. Ya, matabi'i. Sama juga ya. Kalau so kenapa matabi'i? Fathah panjang. Fathah panjang. Kalau hu dhammah diikuti waw sukun. Ada dhammah diikuti waw sukun. Nah, ini namanya fathah panjang, Bapak Ibu sama semua. Gantinya alif jadi harokat fathah panjang. Nah hati-hati solihuna -hati. wa nah ini ada potensi dibaca tawal. Ya kalau tidak hati-hati bisa jadi kita membaca jadi panjang. Bagaimana kalau membaca menjadi panjang nih Mas Azam atau menjadi tawalut? Wa anna salihuna. Nah, nah namanya Menyarat bacaan. Hati-hati. Ya, atau mat mikir karena ini di akhir eh, apa namanya baris kemudian mau ke sini masih mikir sehingga terjadi ban panjang. Salihuna wa min Nawamin natuna Kemudian kita lanjutkan. Coba ada don don atau ibu don don ya. minna <gul -dun> Nah ada hukum bacaan. Runa. Runa. Alhamdulillah. Ya. Na tu dan za. Da. Ada ibu Endang Prihantini. Coba. Alhamdulillah juga hadir menyimak dan menjawab pula. Subhanallah. Na tu The, ada hukum bacaan apa semua ini matobiai iya matobiai benar ya ibu ya kenapa yang ini matobiai fathah diikuti alif kemudian tu demah diikuti waw sukun The. fathah panjang iya fathah panjang zalik lik nah ada kaf yang dibaca wakof atau berhenti maka akan terdengar suara apa hames hames atau mengalirnya nafas zalik coba zalik mm -mm. karena ada tanda koflam yang berarti apa mas azam koflam berhenti lebih baik ya berhenti lebih baik maka di sini kita berhentikan zalik lik Agar ada nafas yang mengalir kunna taqitatan ta kunna kembali kita akan berjumpa dengan hukum bacaan apa di sini kunna kunna jadi ada berapa bacaan kunna dua dua yang pertama apa yang ibu irsyanti nah kunna kunna yang kedua matobi matobi Ya Alhamdulillah Masya Allah Tara'iqa Ra'i Ra Yang berwarna biru Ibu Ernawati Sudirman Alhamdulillah Ra'i Ada hukum bacaan Mat wajib mutasil Iya mat wajib Ya, ini wajib kalau warna biru wajib mutasil. Kenapa wajib? Mat bertemu huruf Hamzah dalam satu kalimat Iya, ada mat bertemu Hamzah dalam satu kalimat Panjangnya berapa alif? Dua alif atau empat harokat Iya, cukup dua alif atau empat harokat Toro Nah, kemudian ko Yang pertama, hati-hati Ada potensi tawalut Oke okay potensi tawalut maka harus benar-benar fokus di sini jangan sampai uh, diseret ya kalau tawalut bagaimana Mas Azam nah ada ko namanya tawalut, harus hati-hati iqatidata qati ya berada pada pangkal lidah Ko, coba bersama. Ko ti ti ko ko ti ti. Nah, jangan terlalu ke bawah sampai uh, apa tenggorokan bagian bawah, tetapi di sini pangkal lidah ya atau lidah bagian bawah. Ko 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 ti. Nah ti dada da. da yang pertama juga hati-hati. Jangan sampai tawalut. Nah, saking asyiknya nanti menjadi begini. iko kita. Nah, ini namanya tawalut semua ini. Harus pendek. iko kita. Coba bersama. iko nah, kita. maka di sini ada hukum bacaan apa? Ibu Sri Wahyuni. Alhamdulillah, ya. Da. Mat iwal. Iya, mat iwal. Alhamdulillah. Apa itu mat iwal? Mat iwal ialah harokat fathah tanwin dibaca wakaf selain tak marbutoh. Iya, karena ada fathah tanwin dibaca wakaf selain tak marbutoh. Ayo kita baca tiga kali. Dilancarkan ayat sebelas ini sehingga bacaannya yang tadinya tidak lancar menjadi lancar yang tadinya uh, masih ada tawalutnya, tawalutnya menjadi hilang. Nah, kita hilangkan tawalutnya di sini. Ya, siap mas Azam? Insya Allah. Bagaimana? Masih semangat? Makin semangat. Allah Akbar. Alhamdulillah. Ayo tunjukkan semangatmu bersama jamaah semuanya. Mari bapak ibu satu dua. Wa an صالحون الصالحون ومنا دون ذلك. كنا طرائق قددا. يا وأنا منا الصالحون وَمِن كنا طرائق قددا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق <applause> Alhamdulillah Selanjutnya Kita masuk di ayat 12 Kami contohkan terlebih dahulu Silahkan disimak dengan baik Wa anna Allan boleh berhenti di sini. Ya. Kami ulang kembali. Wa <tik> fil Kemudian kita ulang dari mana Mas Azam? Pasnya atau idealnya ya dari Alan, Al nah cuma memang agak panjang atau mengambil beberapa kata ya satu dua tiga empat lima enam masya Allah ya, boleh mundur enam kata sebelumnya Alan Al jizallaha fil ardi wa jizahu haraba nah sampai, caranya kita bagi menjadi dua, yang pertama berhenti di fil ar kemudian diulang dari al alan baik, kami contohkan sekali lagi kemudian silahkan diikuti Bapak Ibu cama semua bersama dengan Mas Azam. Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil arum. Ayo bersama lebih semangat satu dua. Wa anna dhananna أَلَّنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا Coba أَلَّنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا mempersiapkan nafasnya dengan baik tarik nafas dulu yang panjang coba bersama-sama kita Mas Azam dan Jemaah semua satu dua wa <tuh> anawalana <Sessor> Allan nuur di zalla fil ardhi wa lan nuur di zahu haraba Ya alhamdulillah sekarang kita putus-putus atau kita potong-potong ya per dua atau tiga kata Silahkan diikuti Wa anna Satu, Wa anna Wa an Upayakan setiap non bertasydid Maka istiqomah Atau konsisten dalam membaca dengungnya

lanu sehingga membacanya jangan di dengungkan ya maksudnya dalam menahan lam di sini lam bertasydid cukup ditahan sejenak saja atau tawasud pertengahan jangan kelamaan dalam menahan lam bertasydid atau nun sukun bertemu lam Ya berbeda dengan nun sukun bertemu nun. Kenapa Mas Azam di sini harus tawasud? Nun sukun bertemu lam. Ya karena ada nun sukun bertemu lam. Ya lam termasuk huruf apa? Idhom bila guna. Ya, bila hunnah, sehingga masuk bila guna tanpa mendengung. Al-lan jangan ikutan ditahan kelamaan. Contohnya bagaimana apabila ditahan terlalu lama? Alan. Al nah, alan. Al nah, mungkin karena terpengaruh dari nun tasdid ya, yang sebelumnya ada dua, kemudian lan sehingga membaca nun sukun bertemu lamnya juga ditahan kelamaan. Maka nun sukun bertemu lam membacanya tawasud atau pertengahan. Alan tidak terlalu cepat Alan tidak juga terlalu lama dalam menahan lamnya Wa anna dhananna alan nu'jiza Coba sampai sini Satu, dua Wa <Syukur> anna kemudian nu'a ji hati-hati ada ain sukun upayakan apa mas azam me ada suara yang mengalir mengalir nu'a coba praktekkan bersama nu'a jiza nu'a Iya, rasakan di tengah tenggol, tenggorokan Nu fil -ard. Nah kita berhentikan di fil ardi Berhenti di al Upayakan roknya dibaca tebal Dinya diwakofkan الَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا أيوه bersama الَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا Oh, nafasnya disiapkan ya Mas Azam, Bapak Ibu Jauh semua agar tidak uh, mepet banget. Nah, feel di walan Nah, di sini yang ada potensi tawalut. Di hati-hati kalau tidak fokus ya maka akan terjadi mat mikir tadi. Feel di walan Coba fil ardi Nah, jangan bagaimana membacanya? Fil ardi Nah, di ini tawalut. Ya, pokoknya harus sering kami ingatkan Karena ini yang terkadang eh, Yang kita jumpai, yang kita dapati Ketika seorang baca Al-Quran Masih ada tawalutnya Apa itu tawalut? Menyeret bacaan memanjangkan bacaan yang pendek. Walanu'jizahu haraba. Ayo bersama. Walanu'jizahu haraba. Walanu'jizahu jizahu. Hati-hati. Walannurjizahu haraba. Ayo. Walannurjizahu haraba. Alhamdulillah. Nah, sekarang diputus-putus sudah, bersama-sama sudah ya. Sekarang coba kita akan masuk pada pembahasan kaidah ilmu tajwidnya di ayat 12. Mana Mas Azam, Bapak Ibu Camat semuanya yang baru bergabung masih semangat? Makin semangat Allah Akbar Iya Alhamdulillah. Wa anna Nah sekarang kita masuk di tahap yang ketiga Pembahasan kaidah ilmu tajwid Silahkan kembali untuk dijawab langsung melalui lisan Ya kemudian atau dengan tulisan anna nanna nah yang pertama anna dulu anna ada berapa hukum bacaan di sini hun dua dua iya dijawab berapa dulu ya fokus pertanyaannya ada du ada dua nah apa saja nah coba ada Ibu Yuliar Mustofa, Alhamdulillah ya. anna ada dua hukum bacaan ya. Yang pertama apa? Ghunnah. Ghunnah. Yang kedua? Matobi'i. Matobi'i. Insya Allah mudah ya, Bapak Ibu sama semua. Yang pertama Ghunnah. yang kedua matobi'i. Kemudian zonennana na na juga ada berapa hukum bacaan? Dua. Nana ada dua, ada dua juga ya. Coba ibu Wahyu Sri ya, subhanallah. Nana tadi ada dua hukum bacaan. Apa saja yang pertama? Guna, guna ya. Yang kedua, majais munfasil. Iya, majais munfasil. Kenapa majaz kok bukan mat wajib? Mat bertemu huruf hamzah bentuknya alif di lain kalimat. Nah, kalau ini majaz bedanya kalau dari sisi warna kalau mat wajib biru, biru muda ya atau biru langit nih Mas Azam ya. Kemudian kalau na di sini apa mat Jaiz atau berwarna hijau. Kenapa? Kalau mat wajib itu mat bertemu hamzah dalam satu kalimat, ya. Kalau mat jaiz mat bertemu alif atau mat bertemu hamzah bentuknya alif di. Ya, bedanya dalam dan di saja. Di lain kalimat. Tetapi panjangnya berapa Ustaz? Panjangnya sama ya, panjangnya 2 a dua alif Ro'i dua alif Na'a juga dua alif Cuma di na'a boleh Namanya aja jais Boleh satu alif sebenarnya Akan tetapi ya, Kalau kita belajar Di metode ini Maka kita pilih yang dua alif ya okay? Pilih konsisten yang dua alif Nah itu dua alif Ayo coba praktekkan Satu dua Wa A. Nah harus ada A nya <laughs> Coba sekali lagi Satu dua Wa ya cukup sini ya Alhamdulillah Kemudian al lan Tirukan dulu Satu, dua Al-Lan-Nu'ajiza al lan al lan Nuh, harus sering diulang ya Allah. Nah coba ada Ibu Hesti Diharjo, Alhamdulillah, masya Allah makin semangat Allahu Akbar. Nah Allah, coba ada hukum bacaan. Idham bila guna. Iya benar sekali. Idham bila Hunna. Kenapa idhom bila hunna. Kok bukan idhom bighuna? Nah. Non sukun bertemu lam. Iya, ada non sukun bertemu lam. Ada berapa huruf idhom bila huna? Dua. Dua. Coba sebutkan. Lam ro. Lam dan ro. Jadi ketika ada non sukun bertemu salah satu huruf idhom bila hunna", maka dibaca tidak dengung al -l -l Nah, sekarang lannu. Ada Ibu Mujiwati, alhamdulillah. Mujiwati Sastro ya. Lannu ada hukum bacaan idgham Nah, kalau yang ini baru idgham bi Kenapa idgham bi Nun sukun bertemu nun. Iya, nun sukun bertemu nun lan kemudian zallaha ya ada ibu zulifa rusdi alhamdulillah makin semangat pula ya zallaha ada hukum bacaan lafaz allah yang dibaca tafkhim iya lafaz allah yang dibaca tafkhim kenapa dibaca tafkhim Lafat Allah didahului harokat fathah Iya Jadi tidak boleh dibaca Zallaha Jadi Zallaha Oh ya. Fil ardi Walan fil A Nah Ada hukum bacaan apa? Fil A Izhar komariah Izhar komariah Ardi Nah, ada ro yang dibaca tafkhim. Tafkhim. Atau te tebal. Fil ardi. Coba. Fil ardi. Heeh. Ha -ha. Di, hati-hati jangan apa tadi? Tawalud. Jangan tawalud, jangan diseret. Walan Coba. Lenu kembali ada Ibu Farida Ya insya Allah. Lennu ada hukum bacaan Idhom bihunna Idhom bihunna Ya Jangan keliru apa Hunna Tetapi ada Idhomnya Kenapa? Karena ada non sukun sebelumnya Lennu Tadi idhom bihun Bihunna nu jizahu jizahu nah kadang ini bagi sebagian dari kita agak kesulitan ya ketika membaca jiza mempertahankan ketebalan zanya harus fokus jiyahu nanti jadinya begitu kalau tidak fokus maka za kadang terbaca menjadi uh, tidak tebal atau tipis jiyahu antara za dan ya Nah, upayakan za itu tebal. Makhrajnya di mana? Huruf za atau zai ujung lidah bertemu gigi seriba. bawah. Jizahu, coba. Jizahu. Za. Za. Kalau dalam mengucapkan za sendiri tanpa di apa namanya? Sebelumnya membawa, membaca ji, mungkin lebih mudah. tapi ketika al-nawajizahu, nah ini perlu latihan ya agar zanya tidak tipis tapi tebal. jizahu haroba. nah sekarang hu ada ibu muriyati alhamdulillah ya, tetap semangat juga ya hu coba ini berlomba dengan jamaah lain ada hukum bacaan apa? Matsilah kosiro. Iya, matsilah kosiro. Hati-hati jangan keliru mat badal, ya. Jangan juga keliru mato matto biai. Ini adalah matsilah. Apa itu matsilah? Matsilah ialah setiap hu dan hi yang terletak di antara huruf hidup. Mm -hmm setiap hu yang seperti ini yang tandanya atau harokatnya itu angka 6 atau zommah terbalik ya itu namanya matsilah dan hi hi nya juga ada huruf h kemudian ada kasroh panjang bertemu dengan huruf hi hidup atau yang terletak di antara huruf hidup hu uh, haroba namanya matsilah kosiro ya. maka panjangnya cukup berapa alif mas azam satu alif cukup satu alif ya haroba ba coba ibu sudes alhamdulillah juga tetap semangat ba ada hukum bacaan mat iwat mat iwat alhamdulillah kenapa mat iwat harokat fathah tanwin dibaca waqaf selain tak marbutah iya sama dengan atasnya da 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 namanya mat iwat semuanya baik kita baca bersama dari wa anna Dhananna. siap mas azam insyaallah masih semangat makin semangat Allah wakbar satu dua wa anna Dhananna. nafasnya, tarik nafas yang dalam. Alhamdulillah. Al nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya di ayat 13. Ayatnya cukup panjang. Bapak Ibu jamaah semuanya, tapi alhamdulillah ada wakaf ula. Karena nanti kita berhenti di sini. Wa anna lamma sami'na al-huda Aman Kami ulang sekali lagi Wa anna Masamawan, Al Huda, Aman, Nabi, coba bersama Bapak Ibu, cemas semua, tarik nafasnya yang dalam, satu dua, wa an An-Nal-ma sami'na al-huda'ah Ayo bersama. Wa <Sessizuk> an konsisten, dengungnya baik nun tasdid atau mim tasdid, kemudian panjang satu alifnya juga konsisten, jangan kepanjangan. Wa sampai sini satu dua. Wa Sami'irna al-Huda. Aman Nabi. Aman Nabi. Ya, nah, yang di sini juga cukup satu alif, ya. Jangan kepanjangan atau jangan dibaca pendek justru. Aman Nabi. Coba. Aman. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا <رَحَقَى> Nah ini disiapkan nafasnya Mas Azam Bapak Ibu Cama semua Agar tidak terengah-engah Ya Faman yu'min bihi fala ya khafu wala raqa coba bersama fa may yu'minu birabbih fala ya khafu wala raqa iya alhamdulillah Habis ya nafasnya Mas Azam ya. Nah kalau kita berhentikan di sini agak tanggung ya. Mau berhenti di baksah sebenarnya boleh. Fa may bi Nah kalau sampai sini pas sini. Coba Mas Azam satu dua. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا Nah, kemudian فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا Famayyuk mim, hati-hati Mas Azam. Yuk min juga e, jangan terlalu cepat ya, jangan begini. Famayyuk mim, yuk mim. nah ini kecepatan dalam menahan yuknya, jadi ditahan sejenak. Famayyuk mim, yuk gitu ya, sesuaikan dengan temponya yu ngaus. Nah, sama yu mim fa yuk mim, mim bi rabbih fa ya khafu bakhsa. Sekali lagi bersama fa yuk mim bi rabbih fa la ya khafu bakhsa. فلا يخاف بخسا ولا رهقا فلا يخاف بخسا ولا رهقا يا الحمد لله وأن لما تبى دوا nuntasjid ini ada berapa hukum bacaan coba dari yang bawah ya Coba ada bapak Adin rohman Alhamdulillah baru bisa mengikuti Anna dulu ada berapa hukum bacaan guna ada berapa hukum bacaan dua-dua apa saja guna dan Matabiyai. Matabi ya, kemudian lama ada berapa kum bacaan? Coba Bapak Zubaidi, Alhamdulillah, Insya Allah ya. Lama ada berapa kum bacaan? Dua. Dua apa saja? Gunah. Gunah dan matabiyai. Matabi ya. Sami'na Nalhu na. Dari atasnya lagi, coba Ibu. Sri Juwari Ningsih Alhamdulillah Ada hukum bacaan? Izhar Komariah Izhar Kenapa Izhar Komariah? Al bertemu hak Iya Al bertemu hak Tandanya apa di sini? Sukun Sukun di atas alnya Nah bedanya dengan Idhom syamsiah. Kalau Idhom syamsiah Tandanya tasdid, Gitu aja Kalau Idhar Komariah Tandanya Sukun Insya Allah ya, Huda Aman Nabi Nah, daa ibu Wahyu Sri ya. Jadi, kalau Masya Allah, mohon maaf, jamaah yang mungkin awal-awal live tapi kadang tidak nampak di live chatnya ya, yang sudah live chat di awal, di akhir-akhir ini tidak nampak, sehingga kami. Uh, yang bisa melihat ya yang live chat yang ada di bawah nah, mungkin sekian puluh live chat yang terakhir baru nampak yang atasnya sudah tidak kelihatan lagi ya ya silahkan mungkin jamaah yang uh, masya allah yang belum pernah kami single nah silahkan untuk menuliskan di live chatnya agar nampak namanya ya masya Allah ya, semoga dengan itu bisa lebih semangat ya da -a. coba ya, ada ibu Siti Aminah nah, Abdul Majid ya da -a. ada hukum bacaan Madja'is munfasil. Ya, majais munfasil. Kenapa majais? Mat bertemu huruf hamzah bentuknya alif di lain kalimat. Iya. Intinya kalau jais itu di lain kalimat. Ya, dan di sini warnanya hijau. Nah, bagi jamaah yang mungkin terbiasa atau di rumahnya dalam membaca Al-Qur'an menggunakan Al-Qur'an yang tidak berwarna, nah ini ee, lebih hati-hati lagi. Karena dengan warna kadang bisa membantu ya lebih membantu untuk mendeteksi oh ini mat wajib oh ini mancais seperti itu da a tadi namanya manjais mung fasi mat bertemu alif bentuknya hamzah di lain kalimat matnya yang mana da da ini matnya mat itu panjang ya bertemu alif di lain kalimat Baik. Kemudian aman nabi. Coba Ibu Katmini Rahayu, a ada hukum bacaan mat badal. Iya, mat badal. Nah, jangan keliru apa? Mat Mat Atau jangan keliru juga mat silah. Iya. Nah, kalau a itu mat badal. Apa itu mat badal? Mat badal ialah setiap A, I, U yang dibaca panjang Iya Masya Allah Setiap A, I, U yang dibaca panjang Cukup satu alif Kalau mat silah tadi apa? Setiap Hu dan Hi Nah, kalau mat silah setiap Hu dan Hi Kalau mat badal setiap A, I, U yang dibaca panjang. Bedanya di sini a adalah mak badal. Man nabi man -na. Coba siapa di sini? Ada Ibu Sukmawati, alhamdulillah. Na Mana Ada berapa hukum bacaan? Dua. Dua. Apa saja? Gunnah. Gunnah dan Matabi'i. Insya Allah mudah ya ibu Bi Nah bi Hati-hati jangan dibaca panjang bi nya Man nabi ya, Ini namanya tawalut Cukup Bi Bi matiha Famai yu'mim bi Nah Mayu Coba atasnya Ibu Rani Nur Alhamdulillah Mayu ada hukum bacaan? Idhom bihunna. Iya, idhom bihunna. Kenapa idhom bihunna? Nun sukun bertemu ya. Nun sukun bertemu ya. Mayu. Ada berapa huruf idhom bihunna? Empat. Empat. Coba sebutkan. Ya, nun mim waw. Iya, betul sekali. Yu mim yu Mim, nah ditahan sejenak dalam membaca Hamzah sukun. Yuk, mimbi, coba ibu Siti Fatima, Alhamdulillah. Mimbi, ada hukum bacaan? iqlab iqlab Kenapa iklab? Nun sukun bertemu ba. Iya, nun sukun bertemu ba dan dibantu dengan tanda mim kecil kalau di sini. Ya dalam Al quran rata-rata sudah ada alat apa namanya ya huruf-huruf uh, yang membantu terutama kalau dengung Mimbi nun sukun bertemu ba namanya ik ikla ada berapa huruf ikla satu satu apa itu ba, ba. Nah, maka ketika mim upayakan bibir uh, minkem atau merapat Mm. Mimbi mim coba mim bi iya bi ya khafu hi nah, ibu iim alhamdulillah hadir semangat ya hi ada hukum bacaan matsilah qasirah iya ini matsilah qasirah yang kedua ya kalau tadi hu ini juga matsilah kosiro. Hu dan hi namanya matsilah kosiro. Apa tadi matsilah kosiro? Matsilah kosiro ialah matsilah bertemu huruf selain hamzah. Nah, matsilah bertemu huruf selain hamzah. Kalau ini bertemu huruf apa? Fa. Fa. Maka hinya cukup dibaca satu alif. Kalau bertemu hamzah, maka menjadi dua alif atau nanti warnanya menjadi hijau ya fala ya khafu ya la kha coba ya ada hukum bacaan apa la kha ada ibu gusrin alhamdulillah gusrin ridho ada hukum bacaan apa matabi'i semua matabi'i alhamdulillah fu hati-hati jangan tawalut atau jangan dibaca panjang jangan diseret Bak coba kayaknya ada ibu Samsiyati alhamdulillah ya silahkan ya sawa ada hukum bacaan itu hombiluna itu hombiluna benar sekali kenapa itu hombiluna tanwin bertemu Wow tanwin bertemu Wow nah, kalau di sini itu hombiluna nya non sukun bertemu ya kalau ini tanwin bertemu Wow Ya. Sawala rohaqa. La ada bacaan Matobi'i Matabi'i Ko qa Mat iwad. Mat iwad. Alhamdulillah. Baik. Kita baca bersama dulu di ayat 13 biar tambah lancar, tambah bagus bacaannya. Satu, dua. Wa anna lamma sami'nal huda amanna fa Faman yu'min bi rabbihi falayakhafu bakhsah Fala wa Saya masih penasaran ini Mas Azam menahan yuknya coba Mas Azam. Fai mim. Iya yeah, yuknya ditahan saja seje, sejenak jangan terlalu cepat. Baik Bapak Ibu jamaah. Yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk di tahap yang keempat untuk terjemah ya, Insya Allah, ini terjemahnya, masya Allah, berkaitan atau kisah tentang bagaimana para jin, ya, kehidupan para jin. Nah, ya, masya Allah, ya, yang semoga menjadi uh, atau banyak hikmah ya, untuk kita. Ternyata jin itu Di keterangan para ulama tafsir Ya sama dengan kita manusia Begitu Ada yang beriman, ada yang kafir ya. Ada yang Pemahamannya juga uh, Jabariyah, kodariyah Ada ahlus sunnah juga Ada yang Apa Syiah, ya sama Masya Allah ya. Itu jin mereka juga ada yang suka makanan nasi. Ya, ada juga yang begitu, Mas Azam ya. Nah, kita coba artikan ya di ayat 11. Ayo, Mas Azam, gimana? Masih semangat? Makin semangat, Allah Akbar. Ayo, coba dibaca dulu ayat 11, Mas Azam. Wa anna min terjemahkan silahkan langsung diikuti bapak ibu jamaah semuanya <sess> <sess> wa dan bahwasanya kami wa dan bahwasanya kami minna sebagian dari kami minna sebagian <sess> dari kami ya kami di sini adalah para jin ya As-salihuna orang-orang yang soleh As-salihuna orang-orang yang soleh Wa minna dan sebagian dari kami Wa minna dan sebagian dari kami Duna tidak Duna tidak Dalika demikian itu Zalika demikian itu Kunna adalah kami Kunna adalah kami Toro menempuh jalan Toro menempuh jalan Tidak dan berbeda-beda Tidak dan berbeda-beda Ya Masya Allah jadi jin itu Ya ini pengakuan para jin sesungguhnya di antara mereka juga ada jin yang soleh ada juga jin yang selain soleh berarti ya jin yang tidak soleh ada jin yang jahat ya ada jin yang kafir ada jin yang musyrik sama seperti halnya manusia Kunal toro iko ada sesungguhnya mereka menempuh jalan yang berbeda-beda sekali lagi coba langsung diterjemahkan ya Bapak Ibu jamaah Mas Azam wa anna dan bahwasannya kami minna dari sebagian kami as-salihuna Orang-orang yang soleh Wa minna Dan sebagian dari kami Tuna Tuna Tun Se Se Selain Zalika Demikian itu Kunna Adalah kami toroiko Jalan-jalan Iya bukan jalan-jalan Ya boleh di Toro'iqo aslinya jalan-jalan Tetambah menempuh Jalan Menempuh jalan kida yang berbeda. Iya, masya Allah ya. Baik, langsung dan bahwasanya sebagian dari kami as-solihuna ada orang-orang soleh dan sebagian dari kami berbeda dengan itu. Minnatuna dalik ini, masya Allah, kata yang halus ya bagi jin saja Masya Allah bisa menggunakan kata-kata yang sopan atau lebih halus ya wa minna tu ya untuk menggambarkan bahwa sebagian ada jin yang kafir gitu tidak langsung menyebutkan di sini uh, apa namanya, orang jahat atau kafir tapi jin dunadalik yang yang lain daripada soleh nah masya allah ya kunna taraiqaqida ya kami adalah menempuh jalan yang berbeda-beda ya, ada jalan yang baik, ada jalan yang lurus, ada juga banyak pula jin yang menempuh jalan yang sesat ya sebagaimana para setan nah sebagaimana orang-orang kafir kita lanjutkan Mas Azam Gimana? Masih semangat? Makin semangat Allah Akbar Ya Wa anna dan bahwasanya kami Wa anna dan bahwasanya kami Zonanna kami yakin Zonanna kami yakin An bahwa An bahwa Lan tidak Lan tidak kami dapat melepaskan diri Nurjiza kami dapat melepaskan diri Ulangi ya wa anna dan bahwasanya kami wa anna dan bahwasanya kami Zanna kami yakin Zanna kami yakin an bahwa an bahwa lan tidak Nu'ajiza kami melepaskan Nu'ajiza kami melepaskan Nu'ajiza kami dapat melepaskan diri Nu'ajiza kami dapat melepaskan diri Allah 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 Fil ardi di muka bumi Fil ardi di muka bumi Walan dan tidak Walan dan tidak Nu'ajizahu kami melepaskan diri darinya Nu'ajizahu kami dapat melepaskan diri Darinya Hu uh, di sini ke kepada Allah Nu'ajizahu kami melepaskan diri daripadanya Tidak ya, boleh Nur jizahu kami melepaskan diri daripadanya Haroba lari Haroban lari Haroban dengan lari Haroban dengan lari Nah jadi Dan bahwasanya Para jin ini yakin Bahwa mereka tidak akan bisa lepas ya Dari apa? Dari Uh, kalau mereka nekat ya mereka nekat untuk me menerobos uh, tentara Allah yang dijaga oleh para malaikat untuk mengambil rahasia-rahasia langit maka mereka yakin tidak akan lepas dari pantauan Allah nah, sehingga di langit saja mereka tidak uh, mampu untuk melepaskan diri walan jizahu haroba fil di bumi juga sama mereka juga tidak akan bisa melepaskan diri dari Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun mereka berada pasti dalam pantauan Allah secepat apapun jin itu bisa menghilang yes maka jin juga masih dalam pantauan Allah subhanahu wa ta'ala karena memang jin itu Sifatnya tidak kelihatan Nah Tidak nampak wujudnya Ya kadang ada Memang jin-jin yang uh, Memiliki kelebihan Bisa menampakkan wujudnya Sebagai manusia ya, Tetapi dia tidak bisa bertahan lama Atau sekedar bayang-bayang Saja ya, Biasanya begitu ya, Masya Allah ya Dimanapun mereka tetap dalam pantuan Allah dan tidak akan bisa lepas ya dari eh, apa namanya pantuan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tidak bisa lepas apabila mereka nekat menerobos rahasia langit, maka akan diserang oleh apa? Eh, percikan cahaya, ya suluh ya yang berasal dari bintang-bintang. Nah, ada pertanyaan dari Ibu Tuti Ariati, apakah jin yang soleh bisa masuk surga? Iya, jadi sama Ibu, jin juga sama dengan manusia, kelak mereka akan masuk surga bagi yang soleh, dan akan masuk neraka bagi yang tidak soleh atau bagi yang kafir. Sama dengan manusia, sama persis dengan manusia. Wama ma khalaqtul jinna wal insa illa budun dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, illa kecuali untuk beribah, beribadah kepada Allah. Jadi, kalau jinnya tidak mau beribadah, ya sama dengan manusia yang uh, kafir kepada Allah. Sama ya, ada jin yang masuk surga, ada pula jin yang masuk neraka, bahkan sama ada jin yang mereka juga dijadikan sebagai uh, bara apinya, sebagai bahan bakarnya sama juga seperti manusia ada diantara manusia yang kemudian mereka dijadikan sebagai bara apinya atau bahan bakar api neraka itu ya masya allah ya apakah jin bisa merasakan panas ya sama ya seperti manusia nah, kita terbuat dari uh, apa ini mas azam tanah jin juga terbuat dari apa istilahnya api ya Nah, kemudian ketika jin dibakar api apakah e, merasa panas? Ya, coba kita dicubit Mas Azam. Cubit sendiri bisa nggak? kenceng. Sakit nggak? <guluh> Sama dengan jin ya. Walaupun dia terbuat dari apa bahan yang e, bagian dari api ya. Tetap merasakan panas dan kesakitan kalau dibakar e, di api neraka sama kita, kita jiwit saja dengan bahan yang sama sudah terasa sakit ya Bapak Ibu jamaah semuanya. Nah. Baik, kita lanjutkan di ayat yang terakhir, masyaallah. Wa anna dan sesungguhnya kami. Ayo. Wa anna dan sesungguhnya kami. Lama tatkala Lama tak kala kami mendengar Sami'ahna kami mendengar Al-huda petunjuk Al-huda petunjuk Amanna kami beriman Amanna kami beriman Bihi dengannya Bihi dengannya Faman maka barang siapa. Faman maka barang siapa yuk min beriman Yukmin beriman Birobihi kepada Tuhannya Birobihi kepada Tuhannya Fala maka tidak Fala maka tidak Ya ia takut Ya ia takut Bakhsan pengurangan Bakhsan pengurangan Wala dan tidak Wala dan tidak rohakon penganiayaan rohakon kedurhakaan. Gitu aja boleh, rohakon kedurhakaan. Nah, di sini bapak ibu, cuman semuanya, bahwa sesungguhnya uh, kami tatkala mendengar kami di sini, para jin, ya, ketika mendengar ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan, maka sebagian mereka ada yang beriman sebagaimana juga manusia sebagian ada yang beriman kemudian menjadi orang yang soleh ya begitu juga jin beriman dan kemudian menjadi jin yang soleh nah mimbi fala barang siapa beriman kepada Allah kepada robnya maka ia tidak takut akan pengurangan pahala ya dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan. Jadi, walaupun dalam berbuat baik itu ada eh, dalam berbuat kebaikan, dalam beramal soleh tidak diketahui oleh siapapun, oleh orang lain, ya, maka jangan khawatir. Itu tidak mengurangi pahala kita. Justru kadang, ya, ketika kita beramal soleh. Kemudian diketahui oleh orang lain, kadang itu yang justru mengurangi pahala. Kenapa? Karena mungkin ada perasaan-perasaan yang eh, menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Nah, ini bisa merusak paha-pahala, walaupun namanya amal soleh itu boleh ditampakkan, boleh pula disembunyikan sesuai dengan uh, keyakinan hati kita ya insya Allah, tampakkan boleh agar kita agar ada orang lain yang kemudian mengikuti amalan kita ya, termotivasilah orang lain itu atau juga boleh sembunyi-sembunyi dua-duanya boleh dua-duanya sah ya, yang kita jaga bagaimana uh, niatan ya, orientasi dari amal itu sendiri insya Allah ya semoga benar-benar ikhlas ya karena mengharapkan pahala ganjaran dan, dan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala nah insya Allah baik bapak ibu jamaah yang semoga diberkahi dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita sudah menyelesaikan tahap demi tahap di pagi hari ini mulai dari tahsin perbaikan bacaan sampai dengan terjemah lautiah di ayat 11 sampai 13 ya semoga menambah wawasan kita pemahaman kita dan tentunya keimanan dan kesolehan kita insya Allah ya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala gimana mas Azam? masih semangat? makin semangat Allah wa Masya Allah baik Nah, kita baca sekali lagi ya, Mas Azam. Ya, sekali lagi kita baca di ayat 11 sampai 12. Siapkan nafasnya, Bapak Ibu Ucama semuanya. Satu, dua. Wa anna minna s-salihuna wa minna Kunna tarai qatidah dan ya. lanjutkan bersama. Wa anfalna so Allahu di zawaah fil arum Allan إن في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن rabbihi fala yakhafu bakhsa fala yakhafu wa la rahaqa alhamdulillah Allah marhamna bil qur'an insyaallah Bapak Ibu jamaah rahiman rahimakumullah kita sudah selesai sampai di ayat 13 insyaallah besok kita lanjutkan ya mulai di ayat 14 semoga Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua setiap huruf yang kita baca insya Allah akan bernilai uh, pahala berlipat ya sehingga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik mas azam bapak ibu jamaah semuanya uh, di hari tasrik ya tasrik ini masih suasana Idul Adha Masya Allah nah, di hari tasrik ini diharamkan untuk berpuasa nah, makanya sebelum hari Idul Adha kita disunahkan untuk berpuasa ya terutama di hari Arafahnya. Nah kalau sudah masuk di hari tasrik maka kita diharamkan berpuasa nah, barangkali masih ada pemahaman setelah it id besoknya berpuasa, ini tidak boleh beda dengan uh, Idul Fitri. Di hari kedua, boleh langsung puasa Syawal. Nah, kalau di Idul Adha, tiga hari setelah Idul Adha, maka diharamkan untuk ber, berpuasa, justru dianjurkan untuk berbuka ataupun tidak puasa. Baik, Alhamdulillah. Nah bapak ibu camat semuanya terima kasih atas uh, keaktifannya ya masya Allah keistikomuhannya semoga terus ya semangat dan istiqomah. Nah kami sebelum kita akhiri akan melaporkan uh, update ya untuk donasi ataupun wakaf jariah amal jariah untuk karpet, nah Alhamdulillah Masya Allah, sampai hari ini, atau pagi ini untuk karpet, dari kebutuhan berapa Mas Arif, coba ditampilkan jadi ya, kebutuhan 470 meter nah Alhamdulillah sudah masuk 420 meteran oke, okay. jadi Masya Allah masih ada kesempatan bagi jamaah untuk Uh, mengumpliti atau menggenapi ya masih masya Allah kekurangan kok banyak sekali Mas Arief bukan 45 tapi 5 juta ya kekurangan cuma 450 meter <laughs> ya harus hati-hati ya kekurangan cuma 50 meter atau sekitar 5 juta rupiah jadi sudah masuk 420 meter dari kebutuhan 470 meter jadi kekurangannya 50 meter ya Mas Arif langsung segera dirubah ya jadi masih ada kesempatan Bapak Ibu sama semuanya ya untuk bersama-sama uh, ikut berpartisipasi ya, beramal soleh untuk mengenapi kebutuhan karpet para santri ini nah, di running tag nya juga diperbaiki ya Mas Arif ya baik Terima kasih kami haturkan jazakumullah ahsanal jaza semoga menjadi pahala jariah yang akan terus mengalir sampai akhirat nanti ya masya Allah baik Mas Azam Bapak Ibu jamaah semuanya mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis alhamdulillahirobbilalamin subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. الله وإياكم أجمعين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الحمد <applause> لله.